Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu kita lagi di channel Dato' Zack. Okey. Tengok belakang. Lombong. Ni dekat tempat lombong yang Atuk dapat ikan besar itu hari. Cantik pemandangan dia. Okey. Tapi hari ini Atuk bukan nak memancing. Okey. Konten Atuk hari ini lain sikit daripada yang biasa. Nak tahu? Jom. Atuk tunjuk apa konten dia. Okey. Okey. Ini konten Atuk hari ni. Atuk nak menambahkan stok dalam lombong ni. Lombong ni. Atuk nak melepaskan ikan lah, benih ikan. Mudah-mudahan di masa akan datang stok ikan dalam lombong ni bertambah lah. Tapi dekat dalam ni lombong ni ada jaring. Ada jaring. Walaubagaimanapun tak pastilah. Walau macam mana pun tak apalah, Atuk lepas dalam ni satu ikat. Dan lagi dua ikat Atuk akan lepas dekat lombong lain yang tak ada jaring. Lombong ni ada jaring pula. Tak apalah. Tu lepas paruh sini lah sebab lombong ni pun ada jaring. Kalau biarkan, tengok macam mana. Atuk ada satu bekas lagi untuk lepas sini cadangnya. Tak apa, kita lepas dekat lombong ni satu bekas. Lagi dua bekas lombong lain, lombong yang tak ada jaring. Okey, jom kita bagi lombong yang lain. Cukuplah satu bekas Atuk lepas dekat sini. Kita pergi lombong yang lain. Lombong lain. Okey. Atuk dah sampai ke lombong yang kedua lah. Jom. Kita lepas sini dua bekas. Lombong ni tak ada jaring. Tapi pemancing ramai. Tak apa. Niat kita pun untuk melestarikan lombong. Pemancing-pemancing seronok datang memancing lah, termasuk Atuk sendirilah. Sebab ikan dalam ni stok dia dah berkurangan. Kita asyik pancing je. Lepas ikan tak ada. Tapi janganlah lepas ikan pemangsa. Lepas ikan pemangsa memang ikan-ikan yang biasa dicari ni pupuslah nanti. Okey, jom. Jom kita lepaskan lagi dua bekas. Okey, kita lepas dekat lombong sini lah. Kita lepas dekat lombong ni. Pemancing memang ramai sini. Tapi tak apa, niat kita pun
Ada yang besar ya. Ada yang besar. Ini saiz yang besar lebih daripada 2 inci. Campur-campur. Ada yang anak kecil. Kecil ni tak tahu. Kenapa ni? Mungkin sama juga kot. Kita tengoklah keseronokan ikan ni bila kita lepaskan. Oh, seronoknya ikan tu. Seronok betul dia lepas. Kita ambil lagi satu lah. Okey, lagi satu bundut. Lagi satu bundut. Semoga kau membesar ya ikan. Nanti atuk datang boleh pancing. Ini lagi banyak ni. Ini lagi banyak. Ini lagi banyak. Oh, segar-segar. Tengok. Naikkan. Rohu. Naikkan rohu. Okey, jom. Satu hari besok atuk bolehlah datang mancing sini. Kalau masih ada. Masih ada yang tinggal lah untuk atuk. Okey, tengok. Oh, seronoknya dia. Oh, berenang-renang dia. Oh, banyak. Oh, mudah-mudahan. Mudah-mudahan membesarlah dia. Sebab lumbur ni tak ada jaring. Tetapi lumbur ni ramai pemancing. Pemancing ramai. Ada yang masih pening lagi tu. Okey. Okey, selesailah atuk melepaskan benih ikan. Atuk rasa ikannya atuk tempah 500 ekor. Tapi macam ada lebih lah sebab dia bagi kecil-kecil kan. Mungkin ada bagi lebih tambahan lah. Atuk akan melepaskan berkala lah. Mungkin di masa lain atuk akan lepas lagi stok ikan dalam lombong ni. Lombong ni memang aman damai. Pemancing memang ramai. Mancing memang ramai sini. Buat di hujung sana mancing. Di bahagian sana ramai pemancing. Lumbu ni memang aman damai lah. Memang cantik. Memang seronok kat sini. Lumbu ni tak ada. Tak ada jaring. Tapi pemancing agak ramai jugalah. Ikan tu memang ada dekat dalam ni. Memang ada ikan di dalam ni. Tapi atuk menambah stok lah. Supaya ikan dalam ni tak berkurang lah. Sampai di sini sajalah konten atuk. Kepada yang baru jumpa channel atuk ni, jangan lupa subscribe, like, comment and share ya. Supaya channel atuk ni berkembang lah. Berkembang dengan lebih maju lah di masa akan datang. Okey, kepada pemancing-pemancing, jadilah pemancing yang beretika. Kalau ikan yang segini jari yang saiznya boleh membesar, janganlah dibiarkan mati di atas darat lah. Lepaskan balik lah. Bawa balik pun tak banyak mana kita boleh buat lauk pun. Tunggu dia membesar. Dia membesar, kita sama-sama pancing. Okey, sampai di sini sajalah atuk, konten atuk ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.